Yeah. Oke, kembali lagi bersama saya Swan Akiko. Oke teman-teman, nah kita akan coba masakan di Bumi Aki ya, di Puncak. Seperti apa masakannya, enak apa enggak, yuk kita coba nih. Let's go. Nah ini kita parkirnya tadi di depan sana ya, jadi kita harus turun melewati jembatan ini ke bawah. Jadi restorannya ada di bagian bawah. Oke, ikutin terus ya seperti apa suklail kali ini di Puncak Bogor ya. Nah, di situ juga ada tempat parkir motor, guys. Oke, guys. Nah, itu dia. Nah, jadi teman-teman yang mau bawa motor juga bisa parkir di sana. Tempat makan di sini, dilihat dari reviewnya sih banyak bilang yang bagus ya teman-teman ya. Jadi tidak ada salahnya kita coba dulu seperti apa masakannya, enak apa enggak. Ini dia. Oke, Bumi Aki. Nah, di situ ada alamatnya, guys. Ya. Sebentar, aku fotoin dulu ya. Nah, ini adalah alamatnya, Rumah Makan Bumi Aki. Di sini Jalan Raya Puncak Ciloto nomor 59. Nah, teman-teman bagi yang mau ke daerah Puncak, ini katanya sih rekomend banget ya. Jadi saya juga belum tahu rasanya seperti apa, guys. Nah, lebih tepatnya ya, lebih singkatnya aja kita coba masakan di dalam aja ya. Yuk. Jadi kita harus turun melewati semua tangga-tangga ini. Jadi kita harus melewati semua lorong-lorong ini ya, guys. Ini ada tempat permainan untuk anak-anak. Oke. Bagus juga tempatnya. Oke, guys. Kita sudah datang tongseng ayam. Ada ikan bakar gurame, ada sate ayam dan karedok sama nasi putih. Oke, di Bumi Aki. Mari kita makan. Jadi begini. Jadi kalau terlalu hitam nanti jadi agak pahit. Kalau begini sedang. Oke, mari kita makan. Oke, kali ini kita akan coba satenya, guys. Satenya, daging satenya seperti ini. Rasanya enak banget, guys. Jadi tekstur ayamnya juga gurih, lembut.
juga keras, jadi mudah digigit. Sambal kacangnya juga gurih. Sekarang kita coba ikan gurame yang bakarnya. Ini dicocol pakai sambal. Gurame bakarnya yang banget mantep. Jadi ini sebenarnya sangat rekomend banget dari teman-teman yang mau ke puncak, bisa ke tempat ini ya, di Bumi Aki. Ini tadi juga ada pesan tongseng. Ini tongseng. Semua menu yang dituangkan itu ini sarebaknya, ya. Sarebaknya dia agak banget.